Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa hada bihadihi wa taba'a sarahu ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para muslimin muslimat, semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita masih pada pembahasan kitab Fiqhu Tarbiyatul Abna, fikih mendidik anak-anak, yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Pembahasan kita sebelumnya berhenti pada poin bagaimana kita sebagai orang tua perlu mendidik anak kita atau mengajarkan kepada kita bagaimana cara bersikap kepada orang yang lebih tua umurnya. Bahkan Syekh kemarin mengatakan semakin jarak umur itu jauh, maka semakin yang muda itu memuliakan yang tua tadi. Ya, semakin jaraknya jauh, maka semakin dimuliakan yang tua tadi. Dan masih ada beberapa dalil, ya, hadis-hadis atau asar-asar yang menyebutkan bagaimana cara bersikap bagi yang muda kepada yang tua. Dan ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter seorang muslim yang baik, memiliki akhlak sopan santun yang baik. Wa akhraja Ibnu Sa'din fi Thabaqat bi isnadin sahihin 'an Syu'bi qala akhadha Ibnu Abbas li Zaid ibn Thabit birrikabi. Disebutkan oleh Ibnu Sa'd dalam Thabaqat, ya, bahwasanya Asy-Sya'bi rahimahullah taala mengatakan suatu hari Ibnu Abbas, ya, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu beliau mengambilkan kendaraan bagi sahabat Zaid ibn Thabit, ya, Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu. Jadi ada sahabat yang senior yang sudah sepuh sama Ibnu Abbas, ya, dibawakan apa? Kendaraan. Ya, tunggangannya itu didekatkan, dituntun seperti itu. Faqal, maka Zaid bin Thabit mengatakan, "Tanaha ya bunna ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, tanaha itu mundur saja jenengan, apa? Wahai sepupunya Rasul, wis enggak usah, enggak usah, kalau bahasa kita sekarang gitu. Wis enggak usah, enggak usah, enggak usah repot-repot lah. Karena Zaid bin Thabit merasa ini yang nuntun anak yang apa, ya, super gitu, ya, bukan orang biasa. Dia sepupunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, darah biru lah istilahnya, orang ningrat, ya, masih keluarganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kok nuntun kendaraan buat siapa? Buat Zaid bin Thabit. Maka Zaid bin Thabit merasa enggak enak. Oke, okay, wah juga. Terus enggak usah, mundur saja. Ya. Faqala, maka Ibnu Abbas mengatakan, "Hakada naf'alu bi ulama'ina wa kubara'ina." Seperti inilah kami memperlakukan orang alim di antara kami dan orang tua di antara kami. Masyaallah. Ya, Ibnu Abbas, ya, meskipun beliau keturunan ningrat, ya, ya, sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmunya tingginya masyaallah, tapi bagaimana adab beliau terhadap yang tua? Ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Beliau tetap apa? Melakukan adab sopan santun, ya, membawakan kendaraan bagi sahabat yang lebih tua. Bahkan beliau ketika disuruh minggir mengatakan,
demikianlah cara bersikapnya kami kepada orang yang berilmu dan orang yang lebih tua umurnya. Masya Allah. Wa akhraj al-Bukhari min hadis Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhul al-khala. Anas bin Malik, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari, beliau mengatakan dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau ke kamar mandi, kalau ingin buang hajat, fa ahmilu ana wa gulamun idawatan min ma'in wa anazah, maka aku membawakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aku dan temanku, temannya Anas bin Malik, ya, sama-sama anak kecilnya pada saat itu, membawakan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam sewadah air, ya, satu bejana isinya air, wa anazah dan tongkat, yastanji bil ma, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja, bersuci menggunakan air. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Lihat apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik dan teman kecilnya tadi. Beliau apa? Mempersiapkan kebutuhannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin buang hajat. Dibawakan air sama dibawakan tongkat. Air itu apa? Untuk bersuci. Tongkat itu apa? Tongkat disebutkan oleh para ulama untuk apa itu namanya menghindari atau menghindarkan gangguan dari hewan-hewan. Ya, kalau karena di zaman dulu, ya, zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu nggak ada kamar mandi kayak zaman kita sekarang ini. Ya, kalau pengen buang hajat, cari tempat yang jauh. Ya, dan itu membutuhkan diantaranya apa? Tongkat untuk menuntun dan menjaga-jaga kalau seandainya ada hewan yang mengganggu. Wasamma adillatun ukhra katsiratun fi hadzal bab. Dan di sana kata Syekh masih banyak dalil-dalil yang lain tentang bab ini. Fal yura'a hadzal adab, maka hendaklah diperhatikan ada masalah apa kepada orang-orang tua. Wal muwaffaq man waffaqahullah. Dan orang yang diberi taufik adalah siapapun yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita sekarang berpindah ke tema yang baru, ya, ke tema yang baru. Mu'assiratun ala tarbiyatil abna. Hal-hal yang memberikan pengaruh pada pendidikan anak. Jadi yang memberikan pengaruh pada pendidikan anak, dari kemarin kita bahas adalah masalah apa? Orang tua. Bapak, ibu itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Tapi ternyata kita akan baca setelah ini poin-poin yang disebutkan oleh Syekh bahwasannya yang memberikan pengaruh bukan hanya bapak dan ibu saja. Hunaka jumlatun minal mu'assirat tu'akhiru ala tarbiyatil abna. Di sana ada beberapa hal yang bisa memberikan pengaruh kepada pendidikan anak. Jadi bisa membentuk anak, bisa merubah karakter anak, bisa membawa anak ke sesuatu yang lain. Falaisa lil walidaini kullu ta'sir 'alal abna. Jadi orang tua, ya, bukan hanya yang memberikan pengaruh kepada siapa? Anak. Bal hunaka mu'assirat, bahkan di sana ada pengaruh yang lain fi tarbiyatil atifli, dalam mendidik anak, wa tawjihi, dan dalam membimbing anak. Fal tura'a hadhil mu'assirat, maka hendaklah diperhatikan hal-hal yang memberikan pengaruh ini. Walitursyada walitudbata wa tuwajjah tawjihan hasanan, dan hendaklah, ya, hal-hal yang memberikan pengaruh ini diperhatikan dengan baik, diarahkan, dibimbing anak itu dalam memilih pengaruh-pengaruh dalam kehidupan mereka. Fa min hadhil mu'assirat ma yali, dan di antara yang memberikan pengaruh adalah hal-hal berikut ini. Yang pertama, para jemaah, ya, yang bisa memberikan pengaruh selain orang tua, ya, terhadap anak adalah ikhwanuhu wa akhwatuhu fil bait wa kadzalika aqaribuhu. Ya, saudara-saudarinya. Ya. Demikian pula siapa? Kerabatnya. Ini, ya, memberikan pengaruh yang luar biasa, saudara. Ya, apalagi yang muda seringkali apa? Niru yang tua. Adik niru mas.
ya, adik niru kakaknya, niru mbaknya. Ya. Makanya ada yang mengatakan kalau orang tua itu berhasil mendidik yang anak pertama, anak sulung, insya Allah anak kedua, tiga, empat dan yang lain sebagainya itu lebih mudah. Ya. Karena apa? Adik-adiknya ini sudah mendapatkan apa? Contoh, ya. Sudah mendapatkan teladan pada diri anak sulung tadi. Tapi kalau seandainya ya, mendidik yang tua ini gagal, ya, yang sulung ini gagal, ya, nggak jadi, maka yang kedua, yang ketiga, yang keempat agak susah, ini agak susah, ya. Karena ya tadi sama saudara itu saling memberikan apa? Pengaruh, bahkan bisa jadi pengaruhnya saudara lebih besar daripada pengaruhnya orang tua. Betapa banyak anak yang lebih terpengaruh dengan kakaknya daripada sama bapaknya. Disuruh kakaknya nurut, disuruh bapaknya gak nurut. Ya. Disuruh mbaknya nurut, disuruh ibunya gak nurut. Ya. Karena yang tua tadi, masnya atau mbaknya memberikan pengaruh kepada adik-adiknya tadi. Maka ini harus diperhatikan. Ya, anak yang sulung, ya, anak yang pertama, ini harus dirawat dengan baik. Tapi rata-rata para jamaah, banyak orang itu kadang gagal pada anak pertama. Kenapa? Karena mereka ketika menikah ya, belum mempersiapkan cara mendidik anak, sehingga anak pertama apa? Gagal atau uji coba. Ya, uji coba. Ya, bahkan hukuman-hukuman, ya, cambukan. Ya, apa itu namanya pukulan dan yang lain sebagainya kebanyakan dirasakan oleh anak yang pertama itu. Dan yang kedua, ketiga dan keempat orang tua sudah sadar bahwa yang dilakukan kepada anaknya dulu apa? Salah. Ya. Masya Allah. Yang kedua, zumala'ul ibni wa asdiqa'uhu minal jiran wa zumala'uhu wa asdiqa'uhu fil madrasah wa sa'iru amakinin tajammu'at kama katibi tahfidil Qur'ani wa ghairiha. Yang kedua, teman-teman anak. Ini luar biasa pengaruhnya. Ya, teman-teman anak luar biasa pengaruhnya. Baik teman-teman yang dari kalangan tetangganya, teman-teman komplek, teman-teman perumahan dan juga teman-teman di sekolah. Ini pengaruhnya luar biasa, Pak, ya. Ya. Banyak sekali anak itu terpengaruh dengan temannya. Temannya ngaji, akhirnya anaknya apa? Ikut ngaji. Temannya mondok, anaknya ikut mondok. Ya. Teman anaknya apa itu namanya main game, ya anaknya ikut main game. Teman anaknya senang marung, ya anaknya lama-lama senang marung. Nah, ini harus diperhatikan. Lebih-lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyadur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu bergantung kepada agama temannya, maka hendaklah dia memperhatikan dengan siapa dia berteman. Ya, kita ingat kisahnya Abu Thalib. Ya, kisahnya siapa? Abu Thalib tatkala dia akan meninggal dunia, didatangi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikatakan oleh Nabi kepada Abu Thalib, "Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ayo ucapkan la ilaha illallah wahai paman, kalimatun uhajulaka biha indallah, sebuah kalimat yang aku nanti jadikan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Tapi di sampingnya Abu Thalib ada siapa? Abu Jahal. Di samping Abu Thalib ada temannya. Siapa? Abu Jahal. "Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Kata Abu Jahal, "Wahai Abu Thalib, awakmu gak seneng tak karo apa? Agamanya bapakmu, yaitu agama Abdul Muthalib. Kamu benci tak sama agamanya Abdul Muthalib?" Sampai akhir hayat Abu Thalib enggan mengatakan la ilaha illallah. Akibat apa? Salah satunya disebut oleh para ulama,
akibat teman yang buruk. Ya, ini makanya para bapak, para ibu harus tahu siapa yang jadi teman-temannya anak kita. Anak kita ini berteman dengan anak-anak yang suka menjaga sholat enggak? Berteman dengan suka anak-anak yang suka mengaji enggak? Berteman dengan anak-anak yang suka, kalau perempuan suka berjilbab enggak? Suka memperhatikan auratnya enggak? Ya. Jangan sampai anak kita dibiarkan berteman dengan anak-anak yang apa? Begajulan gitu ya. Yang enggak jelas, enggak pernah memperhatikan sholat, enggak pernah ngaji. Mungkin awalnya anak kita tetap ngaji, awalnya anak kita tetap sholat, awalnya. Ya, tapi enggak tahu akhirnya. Ya, karena pengaruhnya teman kepada anak itu apa? Luar biasa. Pengaruhnya luar biasa. Yang ketiga, mu'allimul abna wa mudarrisuhum wal musrifuna ala tarbiyatihim minal khadami wa nahbihim. Ya, mu'allimul abna, gurunya anak. Wa mudarrisuhum, dan apa? Ya guru ya, pembimbing mereka. Wal musrifun ala tarbiyatihim minal khadam, pembimbing atau pembantu atau kalau zaman sekarang apa? Babysitter gitu ya. Semua yang mengurus anak kita, guru, pembimbing, atau guru privat, atau yang lain sebagainya, harus dipilih yang terbaik. Karena guru itu, ya, kata orang Jawa kan, digugulan, ditiru. Jadi anak itu akan lebih patuh. Ya. Bahkan kadang orang tua itu kalah didengar sama guru. Gurunya kalau ngomong A, anak itu perhatian dengan omongan gurunya. Omongan bapaknya gak dipakai ya. Kata guru saya lo begini. Bapak kata apa? Kata guru saya lo begini banget. Kalah omongan bapak orang tuanya. Maka harus bagi orang tua memilihkan sekolah ya, memilihkan guru yang terbaik buat anaknya. Guru-guru yang berpengetahuan agama baik, guru-guru yang amanah, guru-guru yang memang mengajarkan kebaikan. Ya, jangan sampai salah dalam memilih apa? Guru ya. Ya, kalau salah memilih guru, anak kita jadi apa? Keliru ya. Ya, jadi tersesat, bahkan salah memilih pesantren, anak kita jadi apa? Tersesat, memiliki pemahaman yang salah, memiliki pemahaman yang keliru. Ya. Nah, seperti ini maka harus apa? Jeli ya. Bahkan kalau seandainya sekolah-sekolah umum ya, sekolah-sekolah umum harus memperhatikan juga guru-gurunya seperti apa ya. Atau sekolahnya sendiri dipilih yang terbaik. Karena banyak sekolah juga itu masya Allah ya, tidak memperhatikan ajaran-ajaran Islam ya. Tidak memperhatikan ajaran-ajaran Islam ya. Ada sekolah yang kalau wisata sukanya ke tempat-tempat maksiat malah ya, sukanya ke pantai-pantai yang isinya wanita-wanita tak pakai baju ya, muridnya dibawa ke sana ya, atau ke tempat-tempat yang memang di sana tempat Allah Subhanahu wa taala disebutkan ya, diajak ke tempat-tempat kesyirikan misalnya. Nah, ini perlu diperhatikan oleh kita sebagai orang tua ya. Baik, yang keempat, wasailul i'lam al-masmu'ah wal mar'iyah wal maktubah ya. Apa itu namanya? Media informasi ya, atau media digital kalau zaman sekarang. Baik yang masmu'ah didengar kayak radio zaman dulu, wal mar'iyah atau yang dilihat, wal maktubah atau yang ditulis ya. Baik kalau zaman dulu ada koran ya, koran, tabloid, itu kan bisa memberikan pengaruh kepada anak ya. Kalau zaman sekarang ya HP. Ya, HP, televisi, radio, nah, ini ya semua bisa memberikan pengaruh kepada apa? Anak. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya jangan jauh-jauh, iklan aja, iklan di televisi. Betapa banyak anak yang kemakan iklan. Ya. Pengen susu ini, kenapa? Lihat iklan itu. Ya. Pengen jajan ini, gara-gara iklan itu. Pengen ini itu, ya, gara-gara iklan itu. Nah, ini. Ya, menunjukkan betapa besarnya pengaruh dari apa? Media-media tersebut. Maka orang tua harus memperhatikan media yang didengar, yang ditonton, yang dibaca oleh apa? Anak-anaknya.
ya, dalam televisi misalnya, maka diperhatikan yang dilihat oleh anak itu apa, ya. Karena nggak semua, kalau anak sukanya kartun ya, nggak semua kartun itu bagus dalam apa, pendidikan apa, anak. Ada kartun isinya berantem terus, akhirnya apa, anaknya suka berantem. Ada kartun yang ngajari apa misalnya, ngajari percintaan, akhirnya anaknya masih kecil wis ngerti cinta-cintaan. Ada kartun yang gini gitu dan yang lain sebagainya. Ada kartun yang isinya sihir, isinya sihir, padahal sihir termasuk hal yang mengeluarkan agak seseorang muslim dari keislaman, ya. Makanya seperti ini harus diperhatikan oleh apa? Orang tua, oleh bapak dan ibu, ya. Apalagi zaman sekarang handphone, ya. Handphone ini sesuatu yang mungkin saya katakan gak bisa dihindari oleh orang tua, gak bisa dihindari oleh apa? Anak, ya. Maka orang tua seandainya mau gak mau memberikan handphone kepada anaknya, harus memperhatikan apa yang ditonton oleh apa? Anaknya. Anaknya nonton apa saja diberi batasan. Anaknya melihat apa saja harus diberi apa? Batasan. Karena agar tidak apa? Kebablasan anaknya. Yang selanjutnya yang kelima, kata Syekh rahimallahu taala, tabi'atul buldan allati ya'ishu fiha tithlu bima fiha min akhlaqin wa adatin wa adabin wa manadir wa ahwal. Tabi'atul buldan, ya. Daerah atau lingkungan tempat tinggal, atau kota atau desa di mana dia apa? Tinggal. Karena di desa itu akan memberikan pengaruh terhadap anak itu dari sisi akhlak, dari sisi kebiasaan, dari sisi adab, dari sisi hal-hal yang dilihat oleh anak dan keadaan-keadaan yang ada, kondisi-kondisi yang ada. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala kecil, ya, beliau dididik di mana? Di perkampungan Bani Sa'ad, di daerahnya siapa? Halimah As-Sa'diyah, ya, di daerah pegunungan, ya, di daerah jauh dari kota. Karena kota zaman itu, Mekah saat itu sudah diisi dengan apa? Kejahilian, kejahilian yang luar biasa. Isinya berhala patung di sekeliling Ka'bah itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dijauhkan dari hal semacam ini, dididik di perkampungan tadi saat bersama Halimah As-Sa'diyah. Nah. Dan ini bisa kita perhatikan para jamaah, anak yang terdidik di kota beda dengan anak yang terdidik di kampung pedalaman, di desa. Beda sangat, ya. Apalagi kalau kotanya kota metropolitan, Jakarta, Surabaya, terus keras. Ya. Anak dari kecil omongannya sudah masuk luar biasa. Saya dulu di Jakarta 5 tahun, ya. Kalau anak-anak kecil Jakarta lewat itu, masya Allah, omongannya sudah luar biasa. Kebun binatang semua isinya. Iya. Dan ini mungkin jenengan dapatnya di Surabaya, mungkin kalau dekat kita, ya. Anak-anak kecil Surabaya, masya Allah, mesu sudah seperti air, minum air. Ya, mesu itu sudah kayak jadi sarapan. Tiap hari isinya mesu terus. Ya. Ngomong itu nggak ada, nggak lepas dari yang namanya apa, mesu tadi. Tapi kalau anak yang dididik di kampung-kampung pedalaman, insya Allah lebih apa, lebih terjaga, karena ada sopan santun, unggah-ungguh biasanya lebih terjaga kalau di perkampungan. Tapi perkampungan zaman sekarang itu sudah sangat maju juga, ya. Banyak kampung yang sudah terpengaruh dengan kota, ya. Kecuali mungkin perkampungan-perkampungan yang jauh, ya. Dan ini sudah Sidayu sudah jadi kota. Sidayu dulu itu kabupaten. Kabupaten. Sebelum ada Gresik ini, Sidayu itu jadi apa? Kabupaten yang besar, ya. Makanya ada Bupati Kanjeng Suku, ya. Bupati Ngawen, Bupati ini dan sebagainya, ya. Jadi kalau bisa saya sarankan, kalau milih pesantren buat anaknya, carikan pesantren yang masih apa, ya, masih penuh dengan kesederhanaan, ya.
penuh dengan kesederhanaan, jauh di pelosok. Nah, ini lebih bagus untuk mendidik apa? Karakter seorang anak, kan? Mendidik mentalnya, mendidik keilmuannya, mendidik akhlaknya, ya seperti itu. Daripada pesantren-pesantren yang sudah berada di apa? Di perkotaan. Iya, di dalam pesantren, tapi dia keluar sedikit sudah apa? Di kota. Ya, sudah di kota. Baik. Yang selanjutnya, yang ke-6, kata Syekh Habibullah Ta'ala, al-amakin allati yaqdi fiha ath-thiflu aghlab awqatihi wa hal hiya al-masajid am ghayruha fa kullun yasiru bihasabihi. Yang memberikan pengaruh selanjutnya yang keenam adalah apa? Tempat-tempat di mana anak itu menghabiskan waktu bermainnya. Ya. Apakah itu di masjid? Wah, ini kalau masya Allah, kalau anak-anak kita menghabiskan waktunya di masjid itu masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya. Atau di tempat yang lain. Ya. Harus diperhatikan oleh orang tua. Anak kita ini biasanya main kemana? Mainnya di masjid. Wah, udah senang orang tua kalau punya anak mainnya di masjid terus. Ya. Ada anak yang suka menghabiskan di mana? Di sekolahan misalnya, ya alhamdulillah masih lumayan kayak. Ada anak yang suka menghabiskan waktunya di kafe, di warung. Ya. Nah, ini banyak ini. Ya, nge-game enggak berhenti-berhenti. Ya. Judi enggak berhenti-berhenti, ya. Ada anak yang suka menghabiskan waktunya di mana lagi? Selain warung, kafe, di lapangan futsal misalnya. Ya, ini masih lumayan lah ya, hal mubah lah ya. Ya. Ada anak yang suka menghabiskan waktunya di jalanan, geng-gengan. Ya. Jadi anak jalanan, geng motor. Ya. Ini bahaya. Ini bahaya. Ada anak yang suka menghabiskan waktunya di mana ya? Kalau zaman saya kecil dulu, ya, ada anak yang suka menghabiskan waktunya di tempat PS. Ini zaman kita kecil dulu. Zaman sekarang mungkin nggak laku ya, nggak tahu ya. Masih laku. Sudah berkembang berarti. Ada anak yang suka menghabiskan waktunya di warnet kalau zaman dulu ya, di warnet. Zaman sekarang mungkin di tempat WiFi, ya. Di mana WiFi berada, aku di sana. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, anaknya itu cenderung kemana? Tempat bermainnya di mana? Ini harus diketahui oleh siapa? Orang tuanya. Ya, karena tempat-tempat itu yang akan memberikan pengaruh kepada siapa? Anak-anak kita. Yang selanjutnya, al-adhyaf alladzina ya'tuna ilal bait waz-zuwar alladzina yazurunahu. Tamu-tamu yang datang ke rumah. Tamu memberikan pengaruh enggak ya? Di sini saya mengatakan tamu memberikan pengaruh, ya. Dan juga orang-orang yang berkunjung mengunjungi teman kita. Kalau orang yang berkunjung berarti temannya teman kita ya. Ini temannya anak kita kalau ini jelas. Tapi kalau tamu mungkin bisa memberikan pengaruh tapi apa? Sedikit ya, memberikan pengaruh yang sedikit. Yang terakhir disebutkan oleh saya di sini adalah apa? Ar-rahalat waziyarat allati yakumu bihat tiflu. Bepergian ya, safar, kunjungan-kunjungan ya, yang sering dilakukan oleh siapa? Si anak. Anak kita seringnya pergi kemana? Ya, ke Surabaya kah? Ke Jakarta kah? Ke daerah ini kah? Daerah itu kah? Itu harus diperhatikan oleh orang tua. Kemana seringnya pergi ke anak tadi? Ya, ke suatu kota misalnya, maka diperhatikan anak itu ngapain di sana. Ya. Jangan asal pergi-pergi saja, tapi apa? Tidak memperhatikan apa? Anaknya bermain ke kemana. Dan yang baru diwaspadai para jemaah semuanya, ya. Kalau anak kita pas pergi tadi, ya, akhirnya terkena musibah misalnya. Kalau musibahnya itu musibah dunia, jatuh, babras, dan yang lain sebagainya, ini adalah musibah yang masih kecil. Ya. Ini masih musibah yang masih apa? Sifatnya yang kecil lah, sepele. Tapi ada musibah yang lebih besar daripada musibah-musibah apa?
yang seperti itu, yaitu apa? Musibah yang menimpa pada agamanya anak kita. Ya, anak kita memiliki apa? Pemahaman yang keliru. Anak kita mengikuti cara beragama yang keliru. Anak kita berpemahaman yang salah. Anak kita terkena syubhat seperti ini. Anak kita termakan keracuan yang seperti itu. Bahkan yang lebih parah lagi musibahnya adalah apa? Anak yang berpindah agama. Waliyatu billah la fatalah. Ya. Anak yang berpindah apa? Agama. Waliyatu billah. Ini musibah yang paling besar para bapak dan ibu. Ya. Musibah-musibah yang seperti yang jatuh, kecelakaan atau apa, ini musibah yang kecil. Ya, karena apa? Karena yang rusak adalah masalah apa? Jasadnya saja, duniawi saja. Tapi kalau musibah yang rusak itu hatinya, yang rusak itu agamanya, ini adalah musibah yang sangat luar biasa yang harus kita apa waspadai bersama. Fa kullu hadhihi mu'assirat tu'assiru 'ala tarbiyati tifli idafatan ila ta'siri al-walidain. Maka semua pemengaruh ini, ya, semua hal-hal yang kita baca tadi itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa pada pendidikan anak, ditambahkan dengan pengaruhnya orang tua. Fa'ala al-walidaini mulahadatu hadhihi al-mu'assirat wa tawjihuha bima yanfa' wa la yadhur falyulahid wal yura'i al-adi. Maka hendaklah para orang tua, para bapak dan ibu memperhatikan hal-hal yang memberikan pengaruh tadi dan mengarahkan anak-anak apa? Untuk hal-hal yang bermanfaat dan menjauhi hal-hal yang memberikan apa? Madarat. Memberikan madarat. Yang pertama kata Syekh, ya, yang kita bahas adalah sulukul waladi ma'a ikhwanihi wa akhwatihi. Kelakuan anak kita terhadap apa? Saudara-saudaranya. Alal abawaini mulahadatu tasarrufatil abna wa sulukihim ma'a ba'dihi bil ba'd wal islah fi dalika qadril istidha'. Orang tua harus memperhatikan antara anak satu dengan anak yang lain. Ya, antara anak kita dengan saudara-saudaranya sikapnya seperti apa harus diperhatikan. Kalau keliru harus diapakan? Diperbaiki semampu mungkin. Fal yughris bis saghir ihtiramal kabir. Yang kecil ditanamkan apa? Agar menghormati yang besar. Wal yughris fil kabir al-atfa ala saghir. Yang besar ditanamkan sayang kepada yang kecil. Sebagaimana hadis yang telah kita baca kemarin, laisa minna man lam ya'rif haqqa kabirina wa yarham saghirina. Ya, wa yarham saghirana. Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang tidak memperhatikan haknya yang dewasa, yang besar, dan siapa yang tidak menyayangi yang kecil. Maka anak kita yang besar diajari sayang sama adik-adiknya. Yang adik-adiknya diajari menghormati yang tua. Ya, saling menghormati, saling menyayangi. Ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Wal yu'allamu jami'an al-adab ma'a ba'dihi bil ba'd. Dan hendaklah mereka diajari adab-adab sopan santun, ya. Wa tarki as-sukhriyah, dan diajari meninggalkan ejek-mengejek. Ya, ini budaya, ya. Buli membuli. Ya, jangankan antara teman sama teman, tapi antara keluarga, kakak beradik biasanya masih apa? Saling ejek mengejek, saling bully membully. Maka ini enggak boleh. Ya. Wal istiza min ba'dihi min ba'd. Enggak boleh saling mencela. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya? La yaskhar qaumun min qaum. Ya, suatu kaum enggak boleh mencela kaum yang lain, ejek mengejek. Enggak boleh. Ya, ini sampai pun sesama saudara enggak boleh ejek-ejekan. Karena biasanya sesama saudara itu masih aja saling mengejek. Apalagi kalau saudaranya melakukan kesalahan gitu ya. Wow, langsung dibully, atau dicela dan lain sebagainya, ini enggak boleh. Ya. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi yang diejek itu lebih baik daripada mereka. Ya, bisa jadi yang kita cela, yang kita ejek ternyata apa? Lebih dekat kepada Allah, ya. Lebih mulia dia di sisi Allah, lebih baik daripada kita dan lain sebagainya. Wala nisa'un min nisa', dan begitu pula wanita enggak boleh mencela wanita yang lain, enggak boleh mengejek wanita yang lain, ya. Kenapa? Asa ayyakunna khairan minhum. Bisa jadi wanita-wanita yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek tadi. Jadi laki-laki maupun wanita tidak boleh saling apa? Mencela. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ya. Begitu pula di sini ada larangan apa? Talmiz, talmiz itu mencela. Wailul likulli humazatin lumazah. Ya. Humazah lumazah itu mencela, sama juga. Bahkan di apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wail celaka. Para ulama, para tafsir menyebutkan wail ini adalah nama neraka, neraka wail. Likulli humazah wal lumazah. Ada yang memberikan perbedaan. Humazah itu kalau mencelanya pakai lisan. Kalau lumazah mencelanya pakai apa itu namanya, gerakan badan, pakai isyarat. Kan ada orang mengejek itu enggak pakai apa? Enggak pakai lisan. Kalau lisan mengejek jelas, awakmu gini, awakmu ngono, oh cebol, oh botak atau apa. Ya. Tapi ada orang mencela pakai apa? Isyarat, ya. Ngeceknya pakai apa? Gerakan. Misalnya ada orang pincang, misalnya diikuti pincang, ini kan ngecek juga. Ya. Ada orang buta, misalnya diecek buta-buta begini, ini ngecek pakai isyarat. Tapi termasuk mengecek juga dan nggak boleh dan tidak boleh. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian memberikan gelar-gelar yang buruk. Ya, sesama saudara nggak boleh memberikan gelar yang buruk. Ya, adiknya panggil dengan nama yang baik, masnya panggil dengan nama yang baik, sesuai nama yang diberikan oleh orang tuanya tadi. Enggak usah diberikan gelar-gelar yang apa itu namanya, yang tidak baik. Tapi kalau panggilan kesayangan enggak ada masalah ya. Kadang di keluarga itu ada panggilan kesayangan. Ya. Namanya apa? Aisyah. Panggilan kesayangannya apa? Misalnya Ica, Ica atau apa? Ya, silahkan, monggo. Tapi kalau dipanggil lengkap mungkin lebih bagus juga, ya, agar maknanya bagus juga. Ya. Tapi kalau panggilan-panggilan yang ejek, ya panggilan yang mengejek, maka tidak diperkenankan. Ya, Aisyah, diejek apa misalnya, Icot misalnya, maka nggak boleh. Ya. Kan kadang ada yang seperti itu, ada yang seperti itu, maka tidak diperkenankan. Bisalismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Kemudian kata Syekh selanjutnya, wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan anak-anak itu di tempat ranjangnya. Naam, nufarriqu bainahum fil madaji'i id qad amarna bidzalika rasuluna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khassatan bainal murahikina wa man nahazul ihtilam wa qarabu al-buruq. Jadi kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Memisahkan anak kita di tempat tidurnya. Kalau bisa dipisahkan di kamar masing-masing, jenengan orang kaya alhamdulillah. Tapi kalau enggak bisa, minimal apa? Di ranjangnya, di kasurnya dipisahkan. Kapan dipisahkan? Dipisahkan paling perlunya adalah ketika anak-anak itu sudah menginjak dewasa, menginjak usia balig. Ya, kalau di hadis disebutkan 10 tahun.
ya sudah menginjak usia 10 tahun, maka anak-anak dipisahkan di tempat tidurnya. Ya. Kalau nggak bisa tempat tidur, ya minimal belikan kasur yang kecil-kecil. Ya. Biar anak itu apa? Di tempat tidurnya masing-masing. Baik yang apa? Laki-laki sama laki-laki tetap dipisah. Ya, tetap apa? Dipisah. Lebih-lebih laki-laki sama perempuan. Ya. Laki-laki sama perempuan, maka harus apa? Dipisahkan. Qala sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah wahai para orang tua anak-anak kalian untuk salat tatkala menginjak usia berapa? 7 tahun. Jadi para bapak, para ibu, kalau anaknya sudah menginjak usia 7 tahun, diajak sholat. Enggak sekedar sholat ya, berarti sudah diajari ngaji Al-Fatihah, An-Nas, diajari apa doa-doa sholat, diajari apa wudu, diajari hal-hal yang berkaitan dengan apa? Sholat. Sejak usia berapa? 7 tahun. Padahal 7 tahun sudah balik belum? Belum, masih kecil, masih pihik ya. Tapi diajari, kenapa? Untuk menanamkan masalah sholat sejak dini kepada mereka, untuk mengenalkan agama sejak dini kepada mereka, untuk mengenalkan apa? Masalah akhirat sejak dini, masalah ibadah, mentauhidkan Allah sejak apa? Sedini mungkin. Karena 7 tahun itu anak sudah mulai apa? Belajar memahami, belajar mengerti. Makanya sekolah SD kan 7 tahun ya, karena saat itu mereka sudah mulai apa? Bisa memahami dengan baik. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin, dan pukullah anak-anak itu kalau mereka enggan sholat kalau sudah menginjak usia 10 tahun. Jadi 10 tahun masih enggak mau sholat, dipukul. Ya. Tapi pukulannya bapak, jangan pukulan yang menyakiti ya. Pukulan yang mendidik, pukulan yang mendidih itu gimana? Ya enggak pelan, ya enggak kenceng. Kalau terlalu kenceng, kesakitan anaknya, kasihan. Kalau terlalu pelan, dikira anaknya bapaknya guyon. Ya. Dikira anaknya bapaknya apa? Ngajak guyonan, ya. Tapi tetap dipukul, pukulannya sedang-sedang. Pukulan yang mendidih membuat anak itu mengerti, kenapa kok bapak sampai tega mukul saya? Karena sholat itu adalah masalah apa? Yang sangat penting sekali. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, "Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin." Jadi orang-orang yang di surga tanya kepada orang-orang di neraka, "Masalakakum fi saqar? Apa yang membawa kalian masuk ke neraka saqar?" Ya. Maka kata orang-orang di neraka apa? Qalam nakum minal musallin. Kami dulu bukan orang-orang yang menegakkan apa? Salat. Ya, jadi sampai dipukul padahal belum balik itu karena menunjukkan salat adalah perkara yang sangat sangat penting yang harus diterangkan kepada anak-anak kita. Wa farriqu bainahum fil madajih. Lalu terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, dan pisahkanlah antara mereka apa? Di ranjang-ranjangnya, di tempat tidur apa? Anak-anak tadi. Mungkin sudah masuk waktu isya ya? Kurang dikit. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi tadi kita sebutkan ada hal-hal yang memberikan pengaruh kepada anak kita selain orang tua, maka orang tua harus apa? Memperhatikan hal-hal tadi dan mengarahkan anak-anak kita kepada hal-hal yang membuat mereka bertambah lebih baik ya, dan menjauhkan mereka dari madarat, terutama madarat pada masalah apa? Agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk mendidik putra-putra kita menjadi putra-putri yang saleh dan salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita atas kekurangan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.